Mengibarkan bendera merah putih pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan sebuah kebanggaan tersendiri untuk salah satu pasukan pengibar bendera pusaka yang ditugaskan di lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Dengan suasana kesederhanaan dan perasaan bangga, Paskibraka Kabupaten Lombok Utara berhasil mengibarkan sangsaka merah putih dengan sempurna. Dengan persiapan sederhana dan tiang bendera darurat, tidak mengurangi rasa bangga para paskibraka untuk mengibarkan bendera di tengah-tengah pengungsian. Ya, perasaannya terharu sih, tapi ada bangganya juga. Bagaimana persiapannya sejauh ini, Mas? Ya, persiapannya kita mulai latihannya dari kemarin. Kemudian ini juga menggunakan tiang bendera yang darurat. Kalau dengan keadaan ini kan gempa, Mas ya? Bagaimana perasaannya mengibarkan bendera di saat yang seperti ini? Ya, ada perasaan bahagia dan juga perasaan sedih. Bahagianya seperti apa, Mas? Bahagianya karena bisa mengibarkan bendera merah putih di tengah-tengah kondisi kita yang gempa seperti ini. Sedihnya? Sedihnya melihat situasi Lombok Utara yang seperti ini, yang dilanda musibah. Mereka berharap agar para pemuda tidak melupakan jasa dari pahlawan yang telah berusaha untuk kemerdekaan Indonesia dan berpesan untuk tetap semangat dan membangun KLU yang lebih baik. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV.